tahan. Tahan, tahan dulu, tahan dulu. Salai. Jika di anu, dia naik ini. Dalam ini. Jika di atas, jika di atas. Iya, iya. Sampai, sampai, sampai. Sini, sini. Lah, sini kan. Jadi Win ini tujuannya untuk nekan yang belakang, tekan yang kasih apa kasih tekanan untuk roda belakang supaya dia nggak nungging John. Kalau dia nungging tanpa ada tekanan roda belakang dia naik, dia jungkir balik bisa. Oke. Gulung-gulung. Ya. Ya. Bravo, bravo. Masih ada di sana. Tantangan berikutnya adalah tanjakan. Oke. Maju, maju. Cepat itu. 3 meter sudah. Jadi gitu John ya. Ini mobil harusnya jalan begini. Turunan yang ininya dalam. Terus dia nungging begini. Kalau lu nggak ikat di sini ya, strap lu nggak kasih strap, kasih beban di sini, dia bakalan jungkir balik, bakalan guling-guling. Nah ini diikat tujuannya untuk narik, jadi lebih stabil, tetap jalan. Mantap, strategi. Maju nih. Maju. 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 Oke. Kalau begitu, saya ditantangin, Jun. Suruh turun beginian. Takut sebenarnya. Arahkan sih. Cuma harus dicoba. Kalau lu nggak coba, lu nggak akan pernah tahu rasanya gimana. Cepet-cepet sebentar. Oke, kalau begitu. Lanjut. Lanjut ya. Gas ya. Gas. Gas. Gas, gas, gas. Gas full. Wait, wait. Belakang mesti diikat-ikat dulu, John. Biar nih mobil nggak gelonjor aja terus. Ya, pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Bang. Thank you.
Tadi nungging. Sekarang kita apa ini bahasanya? Tanjakan, John. Berhasil gue tadi nurunin. Sekarang kita tinggal tanjakan ini. Pakai wind. Bantuan. Ya. Kalian pinter ya. Mantap teknik strateginya. Navigator saya mahal. Ayo, salah. Hop, jahat. Banget di pala gue juga. Darah semua lari ke sebelah sono nih. Seru nih, ini seru. Om. Bener om, ini gue gak tahu kenapa kok gue nyaman banget ada di sini. Disiksa padahal ini keringetan, kotor-kotoran, tapi nyaman. Itu tuh bahaya tuh, kata paling bahaya tuh ya, kalau lu udah ketemu namanya nyaman. Bantu terus main. Bantu traksi. Diundang ikutan event sikat gas, ayo gaspol event off road siap memanggil. Kurva itu jatuhnya V itu turunan langsung tanjakan, udah gitu curam lagi, ada kali 70 derajat atau 75 derajat, gila. Tapi kalau lu nggak punya tim yang kuat, lu nggak punya tim yang solid, lu nggak punya nggak bawa wind, nggak bawa strap juga, wah kelar sih. Tadi itu aja ada bantuan dari anak-anak sini, ada kali 3-4 orang. 200 kiloan ada tuh untuk kasih beban ke ban sebelah kiri. Kalau enggak terguling, John. Mantap ini, mantap.
Rasa lu, John? Rasa, John, gila. Gua tadi ada kali sekitar berapa 20 menit tuh tadi ketahan. Pala gua juga agak miring. Pegel, John, sini, John. Tapi kalau kata Om John, lu mendingan ada di tanjakan, jadi lu lebih nyender, ketimbang lu turunan, lu nahan begini. Itu bisa lama, apalagi kalau event. Lu bisa berjam-jam kali ya, ngantri. Seru, John. Tekniknya tadi, main gas halus, tipis, kita harus dengerin juga apa namanya, leader atau petunjuk yang udah, yang ngasih depan, yang ngasih petunjuk di depan, terus sama itu juga harus dengerin navigator kita. Navigator dia mainin wind tadi, gua mainin gas. Ya sekarang masih ada yang nyangkut tuh. Tinggi, John, ini tinggi, John. Keringetan, parah. Lumayan tadi di dalam mobil, meskipun ada AC juga keringetan, John. Adrenalin berpacu dengan deras. Mantaplah pokoknya. Kena nih. Yang tadi ya pas turunan ya. Pas turunan, John. Sorry ya, sorry Om John. Mobil perang, mobil perang ya. Eh, sekarang saatnya mobil kita yang bantuin yang belakang. Ya Om ya? Iya. Jadiin meeting point. Stop. Seru ya, John, main off-road gini, John. Gua baru ngerasain sih 4x4. Ya kalau motor lu enggak usah tanya lah. Permainan-permainan gini kalau motor kita masih bisa bantu atau dorong atau bantuan sama teman. Ya 1-2 orang bisa tarik. Ini kalau mobil bayangin aja, John. Agak bisa lu main sendiri, berdua juga agak berat. Minimal yang lu mesti bawa itu mekanik, helper. Lagi. Jadi dua tuh. Sama navigator. Lagi. Satu ngangkat tadi. Enggak di kiri jalan, taruh di kiri, Bang. Lu bayangin tuh perasaan yang bawa mobil. Pala udah miring-miring, iya kan? Adrenalin terpacu deras. Biar
Pas lagi. Oh, ya, oke. Okay. Lagi.